Janji Honda menghadirkan kendaraan yang tangguh yang siap berpetualang di medan off-road akhirnya terwujud dengan kemunculan Honda Passport Trail Sport model 2022. Beragam tipe pun telah disiapkan mulai dari yang versi standar, premium, hingga yang ada sentuhan trail sport. Sebagai SUV merangkap crossover, All New Honda Passport telah mengalami beragam pembaruan. Sosoknya tampak lebih tangguh dan kokoh, khususnya model Honda Passport Trail Sport yang lebih memikat. Bagian depannya sepintas mirip dengan saudaranya, pickup Redline 2021. Di pasar Amerika, Honda sengaja membuat karakter mobil SUV dan pickup-nya berkarakter lebih tegas dan agresif. Kisi-kisi lubang pada grill depan lebih besar dan di bagian ujung kanan atas terdapat emblem Trail Sport. Sementara pada buritan Honda membuat lampu belakang lebih kecil dan simpel, namun tetap mencirikan SUV yang kokoh berkat adanya dual lubang knalpot di kiri kanan bawah. Tak ketinggalan di pintu bagasi bawah kanan bersemat logo Trail Sport. Bagi konsumen yang benar-benar suka tantangan, terdapat pula pilihan tambahan paket sport Honda Performance Development. Ukuran rodanya mencapai 18 inci dengan ban berprofil 245/60. Jarak terdekat dengan tanah berkisar 20,5 cm atau nyaris sama dengan mobil-mobil MPV maupun SUV di tanah air. Untuk interior, barulah sentuhan trail sport makin terasa. Terdapat yang menarik adalah kemampuan dapur pacunya, mengusung mesin 3500cc dengan konfigurasi V6 alias 6 silinder yang disalurkan kepada transmisi otomatis 9 percepatan. Dayanya mencapai 280 HP dan torsi 35 Nm. Honda menyediakan pilihan penggerak roda depan yang standar serta berpenggerak semua roda atau four-wheel drive. Sejauh ini respon pasar Amerika sangat positif terhadap Honda Passport. Khusus generasi ketiga yang meluncur pada 2019 lalu telah terjual sebanyak 40.000 unit. Untuk itu menyambung kesuksesan, Honda telah mempersiapkan model 2022 dengan harapan mampu meningkatkan pangsa pasar Passport. Semoga video ini bermanfaat bagi para sahabat semua. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Selamat beraktivitas.